Pedang asal Nabi SAW ada empat. Yang pertama diberi nama ataupun gelaran Ma'thurul Fajri. So kita kenal, kita kenal nama-nama pedang kita kan. Jadi balik nanti kita boleh namakan pisau kat dapur kita tu, yang ni nama baby, yang ni nama sayang, yang ni nama apa ke, namakan pisau kita. Sebab menamakan benda-benda tu sunnah lah Nabi menamakan dia kan, supaya rasa rapat, rasa dekat kan. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang penuh barakah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu untuk terus kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita kongsikan nama Nabi SAW iaitu Saifullah. Saifullah bermaksud pedang Allah. Saifullah bermaksud pedang Allah. Jadi dalam membicarakan mengenai antara gelaran Nabi SAW iaitu Saifullah, kita kenal dulu 9 pedang milik Nabi SAW. Nabi SAW mempunyai 9 pedang yang dicatatkan dalam sejarah. Ada khilaf, ada kata lebih daripada itu, tapi yang tercatat dalam sejarah yang masyhur 9 pedang. Dan 9 pedang Nabi SAW ini boleh diberikan dengan, boleh dikategorikan kepada tiga kategori. Yang pertamanya, pedang yang memang asal Nabi SAW. Yang keduanya adalah pedang hadiah daripada orang lain dan Nabi gunakan. Dan yang ketiga, pedang daripada hasil rampasan perang yang ada kaitan dengan Nabi SAW. So, ada tiga kategori. So, pedang Nabi SAW ada tiga kategori. Satu, memang pedang Nabi SAW sendiri asal memang Nabi punya. Yang keduanya, dihadiahkan orang kepada Nabi SAW dan Nabi guna. Dan yang ketiganya, iaitu hasil rampasan perang yang, dan pedang ni ada kaitan dengan Nabi SAW. Mari kita sama-sama kaji pedang Nabi SAW secara fizikal tu dulu, sebelum kita tengok kenapa Nabi digelar sebagai Saifullah ataupun pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kategori pertama iaitu memang pedang asal Nabi SAW. Dan pedang asal Nabi SAW, pedang asal Nabi SAW ada empat. Pedang asal Nabi SAW ada empat. Yang pertama diberi nama ataupun gelaran Ma'thurul Fajri. Ma'thur Al-Fajri. Ma'thur, ejaan dia sama macam doa Ma'thurat. Ma'thurat tu, Ma'thur Al-Fajri, kan? Peninggalan awal, kan? Peninggalan awal, Ma'thur Al-Fajri. Di dalam pedang Ma'thur Al-Fajri ini tertulis nama ayahanda Nabi SAW iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi pedang Ma'thur Al-Fajri ini adalah pedang warisan daripada ayahanda Nabi SAW. Jadi bila kakak, tuan-tuan sekalian, kan, kita semua tahu bahawa ayahanda Nabi SAW wafat ataupun meninggal ketika Nabi dalam kandungan lagi. Maka ketika Nabi dilahirkan, Nabi tidak pernah sempat pun bertemu dengan ayahandanya. Tapi ayahandanya mewariskan sebilah pedang kepada anak yang bakal lahir ini. Dan pedang ini ada tertulis nama ayahanda Nabi SAW dan diberi nama Ma'thur Al-Fajri, iaitu peninggalan yang awal. Jadi pedang Ma'thur Al-Fajri ini pedang yang awal digunakan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi pergi berdagang, Nabi akan bawa pedang ini, pedang ayahandanya. Begitu juga, ketika Nabi mula-mula
dilantik menjadi nabi dan juga rasul pada tahun 610 Masihi, ataupun ketika umur Nabi SAW 40 tahun ya. Nabi selalu membawa pedang ini ke sana dan kemari. Begitu juga dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Peristiwa hijrah, Nabi juga membawa pedang ayahanda Nabi SAW ini. And, jadi ini pedang pertama Nabi SAW, Ma'thur Al-Fajri. Dan Nabi begitu sayang dengan pedang ini kerana inilah antara peninggalan yang ditinggalkan oleh ayahandanya yang baginda tidak sempat pun melihat ayahanda baginda SAW. Kemudian yang keduanya, kan? Yang kedua iaitu Ar-Rasub. Rasub, alif lam ra sin waw ba. Ar-Rasub, kan? Ar-Rasub ni adalah memang pedang yang Nabi buat. Nabi pergi bertemu dengan tukang besi, kan? Dan Nabi buat. Dan pedang Ar-Rasub ni pedang yang diletakkan di rumah Nabi SAW. Dia tak dibawa ke mana-mana. Dan pedang Ar-Rasub ni dia agak panjang. Dia hampir 1 meter, 1.4 meter. 140 cm, mana pedang panjang lah. Jadi pedang ni bukan pedang yang dibawa pergi berperang, pergi ke sana kemari. Ini untuk di rumah. Ha, kalau apa-apa hal berlaku, mana di rumah tu adalah untuk mempertahankan kan, keluarga, harta benda. Ha, jadi maknanya Ar-Rasub ni memang pedang. Dan pedang ini ketika Nabi SAW wafat, diberikan ataupun jatuh pusakanya itu kepada anak andanya, iaitu Sayyidatina Fatimah. Dan Fatimah kemudian memberikan kepada anaknya, dan pedang itu ada tertulis nama cucunda Nabi SAW, iaitu Ja'far As-Sadiq. Dan antara cucu Nabi SAW namanya Ja'far As-Sadiq. Ha, jadi ada tertulis nama itu. Jadi ni pedang yang di rumah, kan? Tak pergi perang, tak buat apa ni, memang dekat rumah. Kemudian yang ketiga, pedang Nabi SAW yang ketiga adalah Al-Qadib. Alif lam qaf dot ya ba. Al-Qadib. Qadib ni adalah tongkat. Qadib ni adalah tongkat. Maksud Qadib ni tongkat, eh? Al-Qadib. Jadi pedang Nabi SAW Al-Qadib ni dia tak panjang 1 meter. Pedang 1 meter, kan? Pedang ini pedang bukan untuk berperang. Dia punya besi nipis. Dia pedang yang Nabi buat tongkat untuk bawa jalan ke sana kemari. Jadi mana tongkat yang dalam tu ada pedang. Al-Qadib. Dan ditulis pedang tu memang Nabi yang bertemu dengan tukang besi. Tukang besi dalam bahasa Arab ni Al-Haddad. Al-Haddad, eh? Al-Haddad ni Al-Haddad, istilah tukang besi. Di Malaysia masih lagi ada keturunan Al-Haddad, kan? Al-Haddad ni maksud tukang besi. Nanti saya mungkin cerita kalau sempat masa kisah Al-Haddad, eh? Nabi memang ada tukang besi yang Nabi dia, mereka tu memang pandai buat pedang. Dan Nabi okay, buat macam ni, buat macam ni. Nabi bagi direction dekat mereka, buat macam ni, macam ni. Dan Al-Qadib ni pedang yang nipis. Nabi buat tongkat ke mana kemari tu. Maksudnya kalau untuk pergi-pergi taklah beri-beri buat pedang, kan? Tongkat, tapi dalam tu ada pedang. Al-Qadib, 1 meter. Dan pedang tu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terdapat nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia tertulis nama Nabi SAW, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Dan Al-Qadib ni dia pedang yang apa nama, pedang yang nipis, ringan untuk dibawa lah. Kalau kadang-kadang kecil saja nak pergi mana yang bawa tu, taklah beri-beri letak kat pinggang tu, kan? Al-Qadib, eh? Okey, kemudian pedang yang ketiga Nabi SAW adalah Al-Mahdham. Al-Mahdham, alif lam mim ha zal, zal mim. Al-Mahdham. Al-Mahdham ini lebihnya adalah dia ada campuran besi dari Syam. Dari Syam, eh? Jadi maknanya Nabi bagi direction kepada Al-Haddad, tukang besi ini, campurkan beberapa besi. Campurkan beberapa besi untuk membuat pedang Al-Mahdham. Jadi maknanya Nabi mengajarkan grup Al-Haddad bagaimana cara untuk pembinaan sebuah senjata besi, eh? Mana dicampurkan.
Kan ada perawian memang pedang tu daripada Syam. Kan ada ada yang kata Nabi bagi direction kepada kepada Al-Haddad untuk buat. Al-Mahdham ni juga adalah memang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini ini empat pedang kategori yang pertama itu memang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang daripada pewarisan ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam. So kita kenal eh, at least kita kenal nama-nama pedang kita kan. Jadi balik nanti kita boleh namakan pisau kat dapur kita tu eh. Yang ni nama baby, yang ni nama sayang, yang ni nama apa ke, namakan pisau kita eh. Sebab menamakan benda-benda tu mana nak sunnah lah Nabi menamakan dia kan, supaya rasa rapat, rasa dekat kan. Okey, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, kategori yang kedua iaitu yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedang yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Ada dua. Yang pertama iaitu nama dia Al-Adab. Alif Lam Ain Dad Ba. Al-Adab. Al-Adab ni bermaksud yang tajam. Al-Adab ni yang tajam. Al-Had maknanya yang tajam ya. Ada satu besi yang dibuat oleh Al-Haddad. Pedang tu mudah diasah. Asah tajam eh. Asah tajam eh. Pedang Al-Had. Pedang pedang Al-Had. Okey. Saya pernah jumpa Al-Haddad, keturunan Al-Haddad yang masih hidup lagi. Kan? Dan masih lagi mempunyai ilmu membuat pedang dan ilmu besi. Kan? Di Bukhara, dia keturunan selepas daripada last Khalifah Utsmaniyah tu, maknanya sebelum runtuhnya Utsmaniyah, dia keturunan yang ke-9, ke-7, ke-9 macam itu kan, di Bukhara. Memang Al-Haddad, memang badan dia pun gaya Al-Haddad eh. So, memang tu, bukan besar tu gemuk eh, mana tulang rangka dia tu lah. Kan, Al-Haddad. Kan, jadi saya kalau pergi Bukhara, bawa jemaah ke, jemaah dah selesai, saya suka lepak dengan dia. Tanya pasal ilmu besi ni kan. Dan rupanya, teknologi orang Islam ni, dia bukan saja pedang tu kuat tau, tapi tajam. Pedang ni nak uji tajam ke tak, dia kita tak tahu pedang ni tajam ke tak, kita kena potong benda yang paling nipis. Kalau dia boleh potong benda nipis, memang pedang tu tajam. Dia ambil kertas tisu ni, kertas tisu tapi bukan tisu macam kita lah, agak lembut juga lah. Potong je ni lah. Fuh, saya kata ini eh, memang tajam Al-Haddad eh. Jadi kalau kita kat Malaysia, untuk macam itu biasa parang untuk sembelih kan, nipis tajam kan eh? Nak test memang potong kertas pun okey, potong kertas kan, mana tajam lah tu. Ataupun ni buat potong bulu roma ni, mana boleh untuk bercukur lah ya. Jadi kalau suami kita balik ni kejap lagi, cukur pakai pisau ke apa maknanya. Style dulu kan pakai so. Okey, Al-Adab. Al-Adab ni dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh Sayyidina Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Sa'ad bin Ubadah ni satu orang sahabat antara pemimpin orang Ansar. Jadi dihadiahkan kepada Nabi SAW ketika peperangan Uhud. Perang Uhud 3 Hijrah kan. Peperangan Uhud berlaku pertempuran secara langsung kan, iaitu di medan peperangan Uhud. Okey, jadi ketika perang Uhud itu Nabi bawa, dihadiahkan oleh Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari Al-Adab, itu pedang yang tajam eh, dan Nabi gunakan untuk dalam peperangan Uhud. Kemudian pedang yang dihadiahkan kepada Nabi SAW iaitu Zulfaqar. Ini terkenal Zulfaqar ni. Ini dihadiahkan kepada Nabi SAW ketika peperangan Badar. Perang Badar 2 Hijrah. 2 Hijrah. Perang Uhud 3 Hijrah. Perang Badar 2 Hijrah eh. Maknanya Zulfaqar dapat dululah Zulfaqar eh. Ada yang berpendapat Zulfaqar ni dia rampasan perang juga. Ada kata dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khilaf ahli sirah lah. Tapi kenapa Zulfaqar ni terkenal? Sebab ketika peperangan Uhud, ini formasi perang dulu eh. Perang dulu. Perang dulu ni cara dia adalah ni kumpulan A, ni kumpulan B, dia akan perang tanding dulu. Perang tanding keluar 3 orang. 3 orang, 2 orang ke seorang ke, dia akan lawan dulu ni. Lawan dulu je ni.
mati jadi ini pemogram semua datang. Ini dulu punya peperangan kalau kecil-kecil lah. Dia peperang Uhud pun macam tu. Ada ketika dua kumpulan, ni 1,000 orang, ni 313 orang, tiga orang keluar. Kenapa pedang Zulfaqar ni terkenal? Sebab pedang itu diberi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali salah seorang yang berada dalam peperangan tanding tu. Kan, seorang lawan seorang. Dan Sayyidina Ali memegang pedang Zulfaqar ni. Dan Zulfaqar ni terkenal juga sebab bentuk dia unik. Depannya itu bercabang. Zulfaqar ni depan itu bercabang. Jadi salah satu teknik dia adalah kalau anda kata orang macam pedang tu tak tengah bersedia, dia boleh ambil, dia boleh kuis. Dia boleh kuiskan pedang musuh. Dan tidak ada desain pedang selepas itu seperti Zulfaqar. Itu dia terkenal sikit. Jadi kalau kita sebut pasal pedang Nabi, orang akan kenal Zulfaqar. Kan? Zulfaqar ni sebab dia unik sikit. Dan dia diberi pada Sayyidina Ali ketika peperang Uhud dalam peperangan tanding. Okey. Habis kategori yang kedua dan kategori yang ketiga yang Nabi dapat daripada rampasan perang. Kategori ketiga yang Nabi dapat daripada ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Okey. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, baginda membuat satu perjanjian. Pertama sekali, perjanjian orang Aus dan Khazraj. Orang Arab, Aus dan Khazraj perlu bersatu. Sebab Aus dan Khazraj ni berpecah. Bergaduh je kerja sejak beratus tahun. Berperang je. Jadi Nabi satukan dia. Ukhuwahkan. Satukan. Orang Aus dan Khazraj adalah golongan Ansar. Maknanya perlu bersatu. Buat perjanjian. Tak nak gaduh-gaduh dah. Semua dah Islam. Islam adalah bersaudara. Okey. Kemudian Aus dan Khazraj ini diberi gelaran orang Ansar. Ansar ni maknanya orang yang membantu. Orang Ansar perlu melindungi orang Muhajirin. Orang Muhajirin ni orang yang berhijrah daripada Mekah. Mana perjanjian. Jadi memang orang, jadi tiga suku kaum disatukanlah. Aus Khazraj, Aus Khazraj ni dengan Muhajirin memang bersaudara. Saudara kan? Mereka saling memang dah lebih macam ada beradik dah. Kemudian satu perjanjian lagi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi yang berada di Madinah. Mana orang Yahudi perlu sama-sama protect Madinah dan sama-sama jaga Madinah, jangan buat pengkhianatan kepada tanah Madinah dan orang Islam. Okey. Orang Yahudi ni kenapa mereka berada di Madinah? Soalan dia. Apa pekerjaan dia orang hidup kat Madinah ni, kenapa? Apa pekerjaan dia? Kenapa dia boleh pergi? Dan orang Yahudi ni banyak suku kaum dia, banyak bangsa yang duduk di Madinah ni. Kenapa? Kita balik 600 tahun sebelum itu, iaitu ketika kelahiran Nabi Isa AS. Kita imbas balik ya. Geleng-geleng-geleng-geleng macam tu, biar ada sound effect sikit, tengok ngantuk dah. Geleng-geleng-geleng balik ya. Satu Masihi. Okey. Ketika satu Masihi 600 tahun sebelum tu Nabi 570 Masihi tau Nabi lahir. Kita tahu tahun gajah ni kan. Masihinya berapa? 570 Masihi. Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Kan? 610 Masihi, kerajaan Melayu Sriwijaya 670 Masihi. Dah ada kerajaan kecil-kecil tapi Sriwijaya, kerajaan Sumatera 670 Masihi. Dinasti Tang 615 Masihi. Jadi itu semua zaman-zaman apa yang ada kat kita ni. Sebab tu ketika zaman Nabi, maka para sahabat mengislamkan bahagian timur, maknanya telah sampai dekat kerajaan Sriwijaya, telah sampai kepada kerajaan Tang di China sana tu. Dan ada makam sahabat di China. Okey. Jadi 500 tahun sebelum itu ada satu orang Nabi lahir. Nama Nabi ini Nabi Isa AS. Nabi Isa AS zaman dia tu ada tiga orang Nabi. Siapa dia? Dua, tiga orang Nabi ya.
Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Orang Yahudi ni pula pekerjaan dia, dia suka bunuh Nabi. Dia suka bunuh Nabi. Sebab apa? Nabi ni tak sesuai dengan dia, maka dia bunuh. Sebab apa? Nanti Allah akan bagi wahyu, datang Nabi baru. Jadi waktu tu Nabi zaman satu Masihi, maknanya Nabi Isa lahir, zaman tu orang Yahudi tak suka tiga-tiga Nabi ni. Tak suka tiga-tiga Nabi ni. Jadi akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya disembelih dan dicincang-cincang badannya. Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Tak ada. Tiga-tiga Nabi tak ada lah. Tak ada, eh? Dengan harapan, oh nanti akan ada Nabi baru lah. Mereka tunggu, punya tunggu, tak ada Nabi baru. Dia kata, biasanya kita bunuh Nabi, akan datang Nabi baru. Jadi kenapa Nabi tak ada ni? Jadi mereka buka kitab-kitab Nabi Isa, perkataan-perkataan Nabi Zakaria. Rupanya Nabi Isa hanya membawa berita akan lahirnya satu orang Nabi akhir zaman untuk semua manusia. Nabi ini Nabi yang hebat lah. Di mana Nabi ini akan lahir? Yuba'athu min Tihamah. Dia akan lahir di satu tempat bernama Tihamah. Tihamah ni tak ada dalam peta dulu. Peta dulu tak ada nama Tihamah. Jadi Tihamah ni apa? Tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Jadi mereka cari, mana tanah rendah yang kering, yang banyak tumbuh pokok tamar? Mereka tengok Iraq. Iraq subur. Iraq sungai Dajlah. Iraq subur, eh? Mereka pergi ke Syria. Syria subur. Walaupun ada padang pasir, tapi subur. Mesir, walaupun ada padang pasir, Mesir subur, eh? Sungai Nil tu, Mesir subur. Akhirnya mereka yakin sangat Tihamah ni adalah Madinah. Dulu nama Madinah Yathrib. Yathrib. Jadi mereka berpindah beramai-ramai, duduk di Madinah. Nama dulu Yathrib. Duduk di Madinah. Tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuan dia. Boleh nampak tak? Kenapa dia buat dia di Madinah? Rupanya Tihamah tu adalah Mekah. Jadi setiap bayi yang dilahirkan daripada Bani Israel, mereka periksa ada tak tanda-tanda kenabian. Dan mereka menyimpan satu rahsia besar yang berada di Madinah. Apa dia? Mereka menyimpan 3 bilah pedang sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Jadi pemegang amanah bagi Bani Israel untuk cek setiap bayi yang dilahirkan adalah Bani Israel daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa, dia ada banyak kaum, tapi pemegang amanah yang memang akan cek bayi Bani Israel lahir itu adalah Bani Qainuqa dipanggil. Rupa-rupanya takdir Tuhan, Tihamah itu Mekah, dan Allah menghendaki Nabi akhir zaman lahir daripada bangsa Arab, bukan daripada Bani Israel. Itu dia tak diterima tu. Itu Quran sebut, wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak adalah berpecah ahli kitab itu melainkan setelah datang Nabi membawa kebenaran. Jadi ketika Nabi berhijrah, sebahagian ahli kitab beriman, sebahagian lagi tak boleh terima. Oi, mana boleh? Kita 600 tahun tunggu. 600 tahun kita menunggu untuk Nabi itu lahir daripada Bani Israel. Lupa tak? Oh, tak boleh, tak terima. Jadi ketika Nabi berhijrah, Nabi buat perjanjian kan dengan orang Aus Khazraj, Muhajirin dan juga Bani Israel. Jadi Bani Israel pertama yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW adalah Bani Qainuqa. Kan? Pada tahun 2 Hijrah, selepas peperangan Badar, dia merancang macam mana dengan orang kafir Mekah ni nak tawan Madinah. Dia merancang dan dia rasa macam dia tu hebat, sebab memang dia adalah orang pemegang amanah pedang sejak zaman Nabi Ibrahim. Dia pemegang amanah tu, dia rasa dia hebat kan. Jadi dia tak kisah pun. Dan bila yang besarnya apabila satu ketika mereka ni ada perniagaan, ada pasar
satu orang muslimah nak beli barang tak ada, pergi beli ke pasar orang Yahudi. Orang Yahudi kacau wanita ini sampai orang tu tengah beli, perempuan tu tengah beli daging, dia pakunya kain ni mana diselitkan ada tak pasan. Dan ketika orang muslimah ni melangkah, terkoyak kain sampai nampak ke betis dan mereka gelakkan ramai-ramai. Jadi ada ada pemudi Islam kat situ yang bela, dibunuh pula orang Islam ni, pemudi Islam ni. Itu Nabi kata, okey, lepas perang Badar kita kena, maknanya dah macam dah melanggar perjanjian ni. Jadi mereka mereka cakap tak, kita akan lawan. Jadi Nabi kepung kan Bani Qainuqa ni, ada macam tempatlah, ada ada pagar semua kepung. Akhirnya mereka menyerah diri. Jadi sahabat tanya, kenapa kau macam macam sokol, bahasa macam kurang ajar sangat, kenapa kau kurang ajar sangat lah? Sebenarnya antara Bani Israel yang berada di Madinah ni, kami yang paling mulia kami rasa, sebab kami memegang satu rahsia. Kami pada kami terdapat tiga pedang daripada zaman Nabi Ibrahim yang akan kami berikan kepada Nabi akhir zaman. Bagi dia Nabi akhir zaman itu adalah Bani Israel. Lepas tu dia kata macam, oh, kita memang sebab kita pegang pemegang amanah ni. Jadi ketika Bani Qainuqa itu ditawan, mereka pun menyerahkan ketiga-tiga pedang ini kepada Nabi SAW. Ha, jom kita kenal pedang itu. Pedang yang pertama, pedang Al-Qal'ah. Al-Qul'ah. Al-Qul'ah. Alif Lam Qaf Lam Ya. Apa maksud itu? Ha? Al-Qul'ah. Pedang Qul'ah ni maksudnya timah putih. Literal maksudnya timah putih. Pedang ini adalah pedang yang diberikan Nabi Ibrahim AS kepada isterinya Sayyidatina Hajar. Ketika Nabi Ibrahim AS tinggalkan Sayyidatina Hajar di tanah kering kontang di Mekah, dia bawakan bekalan, dia tinggalkan juga pedang. Al-Qul'ah. Nabi Ibrahim ni tarikhnya bila? Nabi Ibrahim tarikhnya 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi. Maknanya kita 2000 Masihi kan? Lebih kurang dekat 4000 tahun dululah. Al-Qul'ah. Jadi kemudian berlalu masa, pedang itu jatuh ke tangan Bani Israel. Pedang itu ada di tangan Bani Israel yang Bani Israel pegang daripada Bani Qainuqa untuk diberikan kepada Nabi akhir zaman. Okey, pedang yang kedua adalah pedang Al-Battar. Pedang Al-Battar. Pedang Al-Battar ni alif lam ba ta alif ra. Al-Battar. Pedang Al-Battar ni tertulis 9 nama Nabi. Tertulis 9 nama Nabi. Daud, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Maknanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman satu zaman. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Yusha alaihissalam. Itu satu zaman. Satu zaman. Yusha. Ya waw shin ain. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia Joshua. Nabi Joshua. Yusha. Yusha bin Nun. Okey. Satu zaman. Maknanya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman satu zaman. Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha satu zaman. Kemudian satu zaman lagi Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa. Satu zaman lagi. Dan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, orang Yahudi ni dah tahu dah, sebab tu dalam surah dalam Quran Allah sebut. Nabi Isa tu memang sebut akan lahir Nabi akhir zaman mim ba'dismuhu Ahmad. Ha, namanya Ahmad ataupun Muhammad. Kan? Ha, maknanya nama-nama itu. Jadi sebab tu Al-Battar ditulis sebagai nama lain adalah Saifun Nabi, pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pedang para nabi. Saifun Nabi, pedang Nabi, ya, pedang Nabi. Jadi Al-Battar ni adalah pedang yang digunakan oleh Nabi Daud alaihi salam. Okey, Nabi Daud alaihi salam ni, Nabi Daud, okey, bila zaman Nabi Daud, Nabi Daud ni kurang lebih 1000 tahun sebelum Masihi. Kan, waqatala Daud Jalut, maka Daudlah yang dapat bunuh Jalut tu. Dan ketika membunuh tu dia menggunakan pedang Al-Battar ini. Sebahagian ahli ulama, sebahagian ahli ilmu menyatakan pedang ini yang akan diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam
ketika Nabi Isa besok menentang Dajjal la'natullah, kan, Al-Battar ini. Pedang ini sekarang tersimpan rapi di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Kan, pedang Al-Battar. Berabatan Saifun Nabi. Pernah terdapat 9 nama Nabi, Nabi alaihi wassalatu wassalam yang berada di sini. Al-Battar. Hah? Pedang lain banyak ni di Topkapi, ada satu dek, dan ada ada satu dekat Masjid Hussein di Kahirah, Mesir. Dan ada yang memang tak jumpa, macam Zulfaqar, replika saja, tak tahu kat mana. Kan? Okey, jadi maksudnya ada di Masjid Topkapi lah, di Istanbul, Turki. Itu, itu pedang Nabi, itu disimpan oleh Bani Qainuqa yang sepatutnya diserahkan kepada Nabi akhir zaman. Tapi sebab Nabi kita Muhammad, orang Arab, dia tak nak serahkan. Jadi ketika Bani Qainuqa dikepung, Bani Pembesar Bani Qainuqa bagi, supaya kami memegang amanah, serahkan kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir, iaitu Al-Hataf. Al-Hataf ni, selepas Nabi Daud AS menjadi raja, dia buat pedang dia sendiri. Pedang dia sendiri, namanya Al-Hataf. Al-Hataf, Alif Lam Ha Ta Fa. Al-Hataf. Al-Hataf ni maknanya pedang daripada Bani Qainuqa yang diberikan kepada Nabi SAW. Jadi pedang Nabi Daud AS, pedang Nabi Daud ni lebih panjang. Dia 1.1 meter. Al-Hataf ni semua 1 meter cuma. Banyak pedang-pedang Nabi pas 1 meter tinggi lah. Kecuali yang tadi 1.4 meter tu, apa yang pedang tok di rumah tu, yang lain semua sekitar 1 meter je Nabi. Ini 110 cm sepanjang sikit lah Al-Hataf ni. Jadi ketika Nabi SAW tawan Bani Qainuqa, Bani Qainuqa kata sebenarnya, kenapa kami sombong sangat, kami ada rahsia, kami memegang pedang yang sejak zaman Nabi-Nabi terdahulu dan diberikan kepada Nabi SAW. Ini 9 pedang Nabi SAW. Jadi at least kita tahulah. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Okey, selepas kita cerita begini, kita cerita pengajaran ni. So daripada sudut pengajaran, maknanya pertama sekali sunnah, belajar mempertahankan diri adalah sunnah. Dia pertama, pengajaran pertama. Sebab dulu Nabi SAW mempelajarinya, apa bentuk dia tak kisah, janji niat dia adalah untuk mempertahankan diri. Apa bentuk dia, kalau kita cakap apa gerakan-gerakan pedang Khalid Ibn Walid, wallahu alam, kan, tak ada siapa pun yang dapat tahu, kan, ilmu tu tak dicatat ataupun mungkin ada, wallahu alam, kan, dan Allah bagi setiap bangsa tu dia punya ilmu itulah, bagi bangsa kita Allah anugerahkan silat lah. Yang keduanya, belajarlah dengan betul menggunakan senjata, kan, mana belajar dengan betul, kan. Kalau orang tak betul tu orang salah guna tu, kalau belajar betul mana takkan salah guna. Jadi kelebihan orang yang belajar, dia tak panik, kalau ada senjata tak panik, kan, dan tak salah gunalah. Belajar betul. Jadi Nabi pedang, kalau kita ni apa-apalah, kalau moden sekarang ni panah memanah, moden sekarang ni menembak, noh dekat je kelab menembak subang ni. Kemudian yang keempat, mempertahankan diri itu adalah satu sunnah. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, man qutila duna malihi wa ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati dengan mempertahankan harta dan keluarganya, dia akan mati syahid. Mempertahankan diri itu sunnah, mempertahankan hak itu adalah sunnah. Okay, cuma kita bacakan dengan undang-undang yang ada di Malaysia. Okey, kalau anda kata seorang masuk ke rumah seseorang, kalau dia dah paling ke belakang dan dah lari, tak boleh kita nak kejar, pukul dia sampai mati, tak boleh, salah hasil undang-undang. Kita hanya boleh dengan alasan mempertahankan diri boleh. Tapi orang tu dah berpaling, kita kejar, mati dia, kan, tak boleh, salah hasil undang-undang. Orang tu dah tak mengancam kita dah. Itu yang berlaku di satu tempat negara kita, kan. Sebab dia cakap, oh, kita pertahankan diri, kita pula kena penjara. Sebenarnya orang tu dah lari dan lebih kejar, kan. Cuma tu kita ingat, itu je lah kena ingat. Tapi kalau kata satu orang mempertahankan diri dia, mempertahankan harta dia, maka syahid. Nabi SAW sebut, man kutila duna malihi wa ahlihi fahuwa syahid.
Dan yang kelimanya, pertahankan hak lebih besar, hak-hak negara. Negara, contoh Nabi mempertahankan bumi Madinah, kan? Pertahankan negara, agama, itu juga syahid, kan? Maknanya satu galakan kita kena sayangi negara, pertahankan negara, kan? Jangan biarkan diambil oleh orang ataupun suka-suka orang nak buat apa kat negara kita. Hubbul watan minal iman, mencintai negara sebahagian daripada iman, kata-kata hukama, ya. So di mana itu pengajaran. Lepas kita belajar jenis-jenis pedang, so apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada itu, kan? Jadi mudah-mudahan beri manfaat dan kefahaman dan kebaikan kepada kita, insyaAllah. Okey, sekian yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam mata dan kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.